Tes. Ya. Mantap suara Den. Siapa mulak call? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini legenda rock kumpulan Seri Kiambang. Siapa ni? Oh, maaf ya. Saya live daripada berita. Ingin interview sikitlah tentang kumpulan Seri Kiambang. Dengar kata lagu yang terbaru ni mempunyai lirik yang mendalam ya. Boleh ceritakan sedikit? Sejak bila berita call tanya pasal album? Saya pun tak berapa pasti. Saya pun baca prompter di hadapan ni saya. Kau tahu tak siapa yang tulis lirik Seri Kiambang? Saya tak sure pula. Pasal metal ni saya kurang sikit. Tapi kalau pasal hip hop, saya tahulah. Oh, hip hop ya. Meh. Dan sekolahkan kau pasal metal hip hop. Kau tunggu. Music. Kalau malu nak bertanya, silakan hombok dulu. Ilmu kurang di dada, sila perlukan dahulu. Maaf bukan ku yang pintar, prompter yang keluar isu. Pasal berita, pasal telur, tak sangka nak cerita album. Asal kurang-kurangnya study, pasal lirah merak. Adalah bila ku sergah, menikus dan terus black. Sampai apple to apple, bandingkan B dengan B. Sebelum nak kerja soalan, tolong preparekan diri. Metal rock memang bukan forte, tapi hip hop kan di hati. Bersimpan sampai mati, tak pernah curang, tak pernah diganti. Lagipun ini news, bukan segmen-segmen hiburan tengah hari. Takut tanya hip hop elemen, pandai mentau, teku tak tadi. Hey, jaga-jaga, ini bukan siapa. Harus ada cara, bila nak berkata. Indasi orang lama, memang ku begini. Nak lawan cara, harus lebih pandai bawa diri. Harus hormati. Udaya tahu, sila kita itu dari. Check. Knowledge will give you power, but manner give respect. Aku setuju ini yang aku like. Kita saling hormati bersama attitude yang baik. Kita sama-sama naikkan kita sini kecil. Jika bukan kita terlengkir, kita pun lagi pakcik kan? Jangan panggil pakcik. Tua lagi abah kau. Panggillah abang. Sorry bang. Boleh kita teruskan? Kita pun dah nak overrun dah ni. Boleh. Silo. Okay, soalan seterusnya kejap saya baca prompter. Kenapa nama kumpulan Seri Kiambang tapi suara macam bunga teh ayam? Ni kau ngajar. Kau tunggu.